lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Bagaimana? Kami akan memasakkan Dr. Nawazuddin yang dimiliki oleh Swiss. Badan 1, Bayu 2, Arifin 5, Osa 10, Abdul Hamid 8, Komando 11, Burari 9, Gondrong 7, Sabangan Muslim, Jalan 6, Soherman 13, Zulkhairi 12. Itulah daftar nama pemain yang dimiliki oleh Swiss. Iya, mantap. Itu tak? Kapal api pasir. Kamarnya di Sudia menolong. Matanya total, matai. Mohon waktunya sejenak sekitar 1 atau 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja kami sebagai unsur panitia sudah henti-hentinya menyampaikan beberapa himbauan kepada tim yang berlaga di turnamen tingkat RT se-Desa Kolo ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola mini antar RT, yang mana tema yang kami usung sejak awal adalah tema keluarga, tema kekeluargaan dan persaudaraan, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya kita ini adalah satu rumpun keluarga, keluarga besar Desa Kolo, yang mana hari ini kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-77, yang mana kita dituntut untuk mengisi hari kemerdekaan itu hanya dengan memberikan satu hiburan yang baik dalam bentuk pertandingan sepak bola kepada masyarakat kita di Desa Kolo ini. Yang untuk itu kami mengharapkan kepada kita semua, terutama kepada pemain, untuk bermain sportif, bermain disiplin, saling menjunjung tinggi sportivitas dalam berolahraga. Ya, barangkali itu himbauan singkat yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah arahan singkat yang disampaikan oleh Wakil Ketua pada hari ini, yaitu Bapak Sarjana Ekonomi. Kemudian di dokter nama pemain Ramadhan, kemudian ada Angko, kemudian pertahanan 11, Sakal 7, Kata Hendra 5, Alba 3, Kake Indiana 10, Kake Gibran 6, Bonek 13, Iwan Sabangan, Iwan 8, Abi 9, Kata Sarawak 2, Mustamin 12. Itulah line up kebaksa-baksaan yang bertanding di kata pertama. Dan sesaat lagi kita akan saksikan di mana kedua kesabaran ini akan bertanding di partai pertama ini. Dan tentunya kami informasikan kepada seluruh penonton yang hadir bahwa kembali pertandingan sore hari ini diliput oleh Bung Komando Channel.
Ya, kita saksikan saudara-saudara. Saat lagi kick off, babak pertama akan segera dimulai. Bagaimana kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di lapangan pertandingan. Dimana di dalam kedua kesebelasan ini diperkuat oleh dua legendaris, yaitu Kakek Indiana atau Bang Safrin, adalah pemain legenda yang dimiliki oleh Maciangi. Ya, sudah dilakukan langsung saja ke depan, tidak ada pemain yang dituju tadi, yaitu Kakek Indiana. Ya, penangan gawang pendek saja, melepuh maksudnya tadi. Masih terjadi perebutan bola ke depan saja, dibayang-bayang oleh pemain masih nomor punggung 3. Apa yang terjadi? Terjadi mau punya sembilan, yaitu Gulari. Kembali di menit awal ini, Maciangi mencoba membangun serangan. Ya, kali ini ada tanggung yang dimiliki itu Abdul Hamid tadi mencoba melepaskan atau menghalau bola. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Abdul Hamid, di mana salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Swiss FC ini. Kedepan saja, apa terjadi? Berhubungan dalam sana. Oh, hampir-hampir saja tendangan berhasil dilepaskan oleh Bona tadi, membahayakan pertahanan dari Swiss. Kembali kanan dari Maciangi membangun serangan. Bona kedepan saja, ada Bangkulis yang dituju, namun bola terlalu keras tadi sehingga bola mengalir begitu saja, sehingga terjadi out gawang saja. Dan kali ini tendangan gawang diberikan kepada Swiss FC. Di sana ada nomor punggung 5 yaitu Arif Wih, ke depan Bung Komando yang dituju maksudnya saudara-saudara, namun terlalu beras dan tidak mampu dikontrol dengan baik oleh Bung Komando, sehingga terlepas tadi. Dan kembali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Swiss FC. Kembali bonus ke depan, ada Bung Komis yang dituju, namun membentur pemain dari Swiss tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi penangan penjuru, di sana ada Bang Kumis angkat bola bonus yang dituju, bertemu sama dengan Bang Safir. Apa yang terjadi? Ya, terjadi perebutan bola di sana, pendek saja maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Maciangi. Masih Pak Arif Bung Komando melepas ke sayap. Ya, terjadi lemparan ke dalam. Pandangan gawang, ada buju yang dituju atau ompu ke sana. Patah ompu tadi mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Kembali patah ompu mengambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, ternyata dihalau satu bersih saja oleh Pak Arif tadi. Mana pemain bertahan yang dimiliki Swiss FC? Masih terjadi perebutan bola di sana saudara-saudara, berbahaya. Apa yang terjadi? Bola meninggalkan atau out gawang saja, sehingga tendangan gawang diberikan kepada Swiss FC. Yaitu di sana ada free angkat bola nomor 7 yang dimaksud. Terjadi perebutan bola di sana, berbahaya tadi saudara-saudara. Mana tendangan keras yang dilepaskan oleh Tesang. Saya kenal nomor 10 membantu pemain dari Maciangi tadi. Ya, kembali pemain Maciangi membangun serangan. Ya, sempat Sayanti, namun tendangan yang tidak cermat dilepaskan oleh Pak Sayanti tadi hanya menghasilkan out gawang saja. Kembali bergabung ke depan Bung Komando yang dituju. Kembali Bung Komando dibayang-bayang oleh pemain. Masih Papa Yanti, berbahaya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ketika saja, saudara-saudara, pemain legendaris yang dimiliki oleh Maciangi ini yaitu Kakek Indiana atau Bang Kulis. Hari ini apa kapten kesebelasan berhasil mencetak gol di menit-menit awal dari pertama ini saudara-saudara, sehingga kedudukan sementara yaitu 1-0 untuk keunggulan Maciangi. Luar biasa pertandingan pada partai pertama ini. Kembali
sana ada komando. Ada lagi-lagi di bayang oleh Banas. Kembali Banas yang masih bola. Satu, dua, dengan apa terjadi kemudian? Berbahaya. Tahu rupanya, kandas lagi. Sana ini dibangun oleh Serius Yassin. Kalau kita saksikan sudah sejauh. Apa terjadi berbahaya? Yang ada nomor punin tujuh tadi yaitu Papa Su tadi mencoba melakukan perlesan yaitu Papa Yanti yang ditubuh, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali Papa Yanti angkat bola. Di sana ada nomor punin lima pendek saja maksudnya, namun ia kembali terjadi perebutan bola. Masih angin menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Susu. Atau terjadi perebutan bola secara disapu bersih saja oleh Paris, yaitu pemain yang senior yang dimiliki oleh Susu. Kembali atau terjadi perebutan bola kembali pertahanan kontrol bola, namun kurang cermat tadi. Kembali Arifin ke depan menutup tubuh maksudnya tadi. Kembali perebutan bola di sana masih nomor yang punggung tubuh yaitu Gondrong dibayangkan oleh pemain, masih Gondrong, namun lantaran ke dalam kembali diberikan kepada Meci Ani. Iya, apa yang itu maksudnya, namun gagal lagi, terlepas lagi suara-suara, masih Tarik mencoba melepaskan tendangan spekulasi tadi sebuah-sebuah, namun masih melebar di kanan gawang dari Sus. Kembali kembali Pak Arif maksudnya, namun umpan yang kurang cermat tadi. Serangan balik dilakukan oleh Rusyani, masih banyak belakang Abdul Hamid mencoba umpan tarik maksudnya tadi, namun mentur pemain-pemain dari Swiss FC baru mencangi sehingga bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang diberikan kepada mencangi di sana dan nomor punggung lima pasangan Ra mencoba tangkul sedikit ke depan saja atau sedikit ke depan berbahaya kebayang-bayang oleh dua pemain tadi. Rupa-rupanya serangan yang dibangun oleh Swiss FC cukup membayangkan pertahanan dari masih angin dan sudah terjadi penangan punggung diberikan kepada Swiss FC. Kedepan saja ada Abdul Hamid melepaskan tendangan tadi, namun bisa bersih saja oleh pemain bertahan dimiliki oleh masih angin. Kembali Papa Yanti nomor 13 maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Swiss FC. Akan terjadi berbahaya namun mengkulang serna, kembali perebutan bola di sana. Masih Rikasin masih bola. Keputusan yang sangat telah pun diambil dari Bum Kemana tadi. Kali ini tandukan kalau meninggalkan latihan pertandingan. Ada Bum Kemana terjadi perebutan bola yang sangat berbahaya oleh pemain Masih Angin. Lalu sekali bola hanya menghasilkan tendangan pengguru untuk Swiss FC. Di sana Abdul Hamid mengambil ancang-ancang angkat bola. Rupa-rupanya tendangan yang kurang cermat tadi. Kembali Masanya melakukan serangan, namun kembali gagal. Bersatu bersih sudah oleh Pak Arif tadi untuk menghitung sembilan. Ia lagi-lagi Masanya menguasai bola kebersama dengan Papa Yanti yaitu nomor punggung 11. Kembali Papa Yanti menghentur Arif Lui tadi. Terjadi perebutan bola di sana. Arif-Arif sangat terjadi dorong-mendorong tadi sehingga wasit melihat sebuah pelanggaran. Kali ini tendangan bebas diberikan kepada Meci Angi. Di sana ada Bung Penes angkat bola. Kembali terjadi serangan. Kembali apa yang terjadi serangan? Hancur-hancur saja pergerakan dari Bung Komando ini. Rupa-rupanya cukup berbahaya sekarang. Di mana Bung Komando ini adalah pemain senior yang dimiliki oleh Swiss. Di mana salah satu pemain yang pernah merasakan stadion Gelora Bung Karno yang per hari ini
memperkuat posisi hasil lagi-lagi Bung Komando mengasuh bola. Ada penyelitian bola di sana. Terlepas dari bola sekarang. Bola bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lempar ke dalam masing Bung Komando. Abdul Hamid yang ketujuh. Terlepas juga. Ayo terjadi penyelitian bola satu. Bayang-bayang oleh pemain Mace Angin. Akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam sekarang. Dan kita saksikan mantukan anak-anak dari Swiss FC mengejar ketertinggalannya di menit menit babak pertama ini sekarang atas bola bola. Bagaimana kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan Mace Angin. Walaupun gol pertama yang dicetak oleh pemain senior yaitu kakak Indiana sekaligus kakak kesebelasan yang sudah mampu mencetak gol di menit-menit awal gol pertama tadi. Masih terjadi perebutan bola di sana. Bung Komando dibayang-bayang oleh dua pemain tadi. Luar biasa pergerakan Bung Komando ini sekarang dikawal ketat oleh pemain Mesiangi. Kembali terjadi perebutan bola dari mana yang sudah sekarang gondrong tadi mencoba melewati pemain masuk tapi bola apa yang terjadi hampir-hampir saja kaki Indiana tadi mengancam pertahanan dari Swiss FC namun masih tendangannya masih melebar tipis di sisi kanan bayang dari Swiss FC masih berbahaya mencoba melepaskan tendangan yaitu pakaian pun luas dari bola di sana ada kapten kesebelasan mengambil ancaman. Ya kembali sebentar terjadi perebutan bola di sana masih bonus angka ke depan kapten kesebelasan yang ditubuh angka ke depan saja. Rupanya saudara umpan lambung yang diberikan oleh kaki Indiana tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Papa Yanti sehingga bola berlalu begitu saja saudara. Ya kembali bentuman kecil membangun serangan cepat tadi atau terus berbahaya umpan tarik yang diberikan oleh Taruh tadi namun lebih dekat kepada penjaga gawang yaitu Angku mampu melakukan tindakan penyelamatan yaitu kepada penjaga gawang yaitu Angku dari tengah penjuru kembali kepada Taruh angkat bola rupa-rupanya bola masuk terjadi tarik menarik tadi sehingga dari sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sisi masih kakak Indiana yang mengejar bola rupa-rupanya terlalu deras umpan yang diberikan oleh Bung Domes tadi sehingga bola hanya berlalu begitu saja saudara. Ria Arifin pasal yang dituju ya tadi perebutan bola dibayang-bayangi oleh pemain senior yaitu Al-Buan baru terjadi perebutan bola di sana dibayang-bayangi oleh sebuah pemain dari Swiss FC masih nomor 7 yaitu Papal P mencoba mengejar bola pada sekarang-sekarang kali ini tendangan terburu belum kembali atas itu. Ya, rupa-rupanya wasit memberikan peringatan keras terhadap Papa Yanti tadi. Kali ini tendangan gawang diberikan kepada Arif Lee. Kedepan saja di sana ada pesawat.
Hai rencana-rencana angkatan atau tindakan penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Anke kembali bonus membantu pemain dari Swiss FC kembali perebutan bola di sana dibayang-bayang oleh Swiss FC masih mencari menyusul bola kembali membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss FC 1-2 dengan Mazuliana luar biasa terlalu masih tarik 1-2 dengan berkomando namun membentur pemain dari informasi asis terjadi pergantian pemain dari Swiss FC Soherman 13 masuk Gondrong 7 keluar rupa-rupanya sudah berjalan pemain Gondrong ini ditarik keluar oleh official coaching dan digantikan oleh Man RT Soherman bernama salah satu pemain yang pernah memperkuat tim Beskole pada saat berlaga di Manggi Cup kemarin saudara-saudara. Lalu ini nomor 5 pendek saja masuknya yaitu pertanyaan tadi mencoba kontrol bola yaitu Alba rupa-rupanya Alba yang berkesak satu nilai ini Alba tadi mencoba kontrol bola inspirasi terjadi pergantian pemain menit siang Mustamin 12 masuk Alba 3 keluar digantikan oleh Bapak Mustamin kembali lemparan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 5 tadi yaitu Pata Hendra kembali berhubung sebuah oleh nomor punggung 2 yaitu Bayu mencoba umpan lambung yang diberikan oleh Bayu tadi namun terjadi sayang sekali kembali lemparan ke dalam nomor punggung 6 kakek Gibran maksudnya tadi namun direbut saja dengan oleh pemain dari Rusofi masih Manerto Bapak yang itu coba melewati masih dibayang-bayang oleh Manerto melebar Manerto yang tuju yang dimaksud tadi umpan lambung Jim Donis masih anaknya dari Masyamin coba melakukan serangan besok ke kanan pertahanan dari Susesti sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan terlalu lemparan ke bola bersama Bungkum Mandu bersama dengan Pak Rufudu namun lemah-lemah saja tendangan yang dilepaskan oleh Pak Arif masih terjadi perebutan bola di sana dibayang-bayang oleh Man RT satu bersih saja oleh Arif Lu dan Bungkum Mandu maksudnya rupa-rupanya Bungkum Mandu kalah babi tadi sekarang-sekarang kembali mencang terjadi handsball tadi sekarang-sekarang sehingga tendangan bebas diberikan kepada Mesiangi ya kita saksikan siapa yang menjadi eksekutor dalam tendangan bebas ini ya di sana ada kakek Gibran mengambil ancang-ancang agar bebas pulang saja ada Gendronnya tadi mencoba melepaskan tendangan kali ini bersatu bersih juga oleh Abdul Hamid itu pemain tinggi jangkung ini sekarang-sekarang ya babak pertama sudah selesai dan skor sementara sekitar 1-0 untuk keunggulan singkat dan setelah dalam rangka mereka menurut mereka sudah selesai yang ketujuh-tujuh ya di sebelah barat di Alisius sementara di sebelah timur Mesiangnya grup Mesiangnya FC yang sudah dilakukan kembali menghasilkan out orang saja untuk Mesiang dimana di Mesiang ini ada beberapa pemain senior yang masih bertahan di sini ada lihat kapten ke sebelah sana saudara kakek Indriana nih
Ya, masih berantar lagi. Kurang cermat kemarin si pemandu kemarin terbakar sendiri. Memang menghayakan pertahanan dari Lame Ciangi. Di mana pemain legendaris juga ini kita ingatkan dimenangkan dengan Ronald Koeman. Pemain Belanda dulu itu ini lah nomor 11. Bang Komando dipandukan sudah dilakukan masih lebar lagi dan pertemuan tiga. Iya, dari meja ini alat pemain sendiri nomor 12 saudara Rodi masih Rodi mengelola Rodi Rodi kembali melepas lagi saudara kembali kembali benturan masih saudara kembali upaya terjadi pemain bertiga ketiga orang ini masih nomor 12 apa lo kita ada mengelola terlalu terburu langsung saudara nomor punggung 10 tadi saudara Torsa itu yang melebar tipis atas meser gawang menyayangkan pertahanan dari Mesia Ayu masih berlebar kepada nomor 25 masih nomor 25 sahabat dari Mesia Ayu ada kadang ke depan siapa yang dituju nomor 25 maksudnya batas ini rupa-rupanya lebar dulu menyayangkan lebar mengasih kelebar ke dalam untuk yang serius masih serius yang kota ketua sahabat Bapak Arif ini melebar dari bayang dari oleh pemain-pemain dari Mesia Ayu kembali melebar lagi terjadi bahaya belum lambat dari ada dulu ada terjadi kotak di bola sana melebar lagi ada tindakan penyelamatan menghalau bola keluar dilakukan nomor punggung 11 saudara Patayanti saudara ke depan terlalu terburu nafsu saudara-saudara melebar ya belum membahayakan pertahanan dari atau berganti lagi baru. Ya kembali Bapak Lisanul sama yang lebih garis bersama dengan nomor 25 saudara dia masuk rupa-rupanya jauh ke depan siapa yang duduk oh saya juga pun bahaya tindakan penyelamatan beberapa kali menghalau bola keluar yang dilakukan oleh nomor 11 ini saudara Pak Yanti ini mengamankan daerah dan serangan yang diperlukan dilakukan oleh sendiri sudah dilakukan pelan agar nomor 22 untuk ada sama lagi di bayang-bayang saudara ini rupa-rupanya kembali bola keluar ya. Nah, sebentar. Ya. Kembali nomor punggung saudara Bayu selalu merupakan pertahanan dari yang mencari sudah dilakukan jauh ke depan tidak ada kontrol pada sakit mandi pun nomor 7 saudara Surman masih nomor 13 tadi mencari masih dalam kaki dulu tidak ada yang dituju kembali Bapak Arif ini sebelah pulang Jermadiar dibiarkan berlalu saudara ya hampir-hampir saja serangan yang dilakukan oleh Bapak Abang masukkan ini kakek Indrian ini sudah jauh ke depan masih ada nomor punggung Bapak ini berbahaya rupa-rupanya orang cermat dia kembali menghasilkan pemain penjuru saudara Bayu mengambil ancang-ancang ini mampukan mereka memakan peluang kesempatan ini setelah tertinggal 1-0 atas lawannya saudara kita bersama sudah dilakukan karena mulut gawang tidak ada yang tuju saudara-saudara tandukan saudara Tosa ini masih dibayang-bayang pemain-pemain dari Luciani masih low, masih mencari kotak kaki tidak diperlukan bola berapa ya Tosa yang dulu masih ya Tosa kembali lagi nomor punggung dari mencari masih nomor punggung 11 ini para hidupan ini saudara-saudara yang membentur pemain-pemain keluk mana ini terjadi masih serangan balik saudara Cerman ada heading selalu jadi pilar pertahanan saudara-saudara informasi masih pergantian pemain dari Miciangi masuk Iwan 8 keluar Mustamin 12 lembah di sana para teman adik tempat bayi ya namanya pemain tua no klub itu pengen klub ini kita di klub sih Allah ya rupa-rupanya kembali terjadi tendangan penjuru diberikan kepada ya Swiss kembali diambil alih oleh pemain legendaris
Saudara komando di saudara satu di dalam tengah kaki kiri. Tidak ada yang tujuh proses pada kembali di proses sebelumnya oleh pemain-pemain dari Mecahi. Kembali serangan dari saudara bagi di bagi dari data tersebut. Masih bayu kembali dicuri lagi oleh saudara Rodrik lebar lagi. Kurang cermat dia. Lampar dalam kembali diberikan saudara kepada Swiss. Rupa-rupanya dihalau pada keluar. Masih informasi masih tergantung pemain dari Swiss. Masuk Jerman 6 keluar Sulerman 13. Sudah dilakukan sebentar. Ya kembali sudah dilakukan ke arah bawah gawang. Tidak ada pemain yang dituju saudara-saudara kembali selalu bagi dapat pemain-pemain dari Mecahnya masih terkena bertemu saudara Edi masih ada Edi sana di bagian depan. Terlalu terburu nafsu dia kembali menghasilkan upawan saja untuk Swiss. Belum berubah kedudukan skor masih unggul sementara. Ya Mecahnya angin atas Swiss sudah dilakukan berbahaya. Rupa-rupanya terjadi kami itu menggagal saudara-saudara. Suntik pusat kira dore. Kembalikan ofisial. Sebelum nomor punggung masa enggak bisa begitu. Kalau belum nomor punggung dia ini. Ia sudah dilakukan masih pemain senior ini kerjasama dengan Edi Mas saudara. Ia pemain senior terjatuh dia. Lalu dilanjutkan membantu. Ya kembali saudara Ono Pro pemain saudara. Rupa-rupanya kurang sama dengan nomor punggung 12 tadi dari Messi Angin ini. Saudara Bones ini kembali saudara. Kembali serangan pas saudara Bayu tadi kurang sama dia dalam serangan. Lemparan ke dalam ini kembali diberikan. Sudah pelana dan diberikan peran nomor 6 masih lebar lagi saudara-saudara. Informasi wasit pergantian pemain dari Swiss nomor punggung 12 Juhairi masuk keluar komando. Keluar komando. Woi, baru hantar lima komando. Pada lo hantar ini konek ini hantar angin pada tiluan hantar ini. Aduh, mau berpuyi kali. Kita nggak nak. Sudah apa pun yang tadi. Ya kembali lemparan ke dalam diberikan kepada saudara Bayu nomor punggung yang dilakukan. Ya pemain yang baru masuk di situ rupa-rupanya mengangkat kaki terlalu tinggi kembali. Ya serangan dan gempuran dilakukan oleh kedua sahabat saling ini berganti saudara saudara belum berubah kedudukan masih 1-0 sementara Mecahi ini serangan bebas diambil oleh kapten kesebelasan nomor 5 sudah dilakukan jauh berkali ini bergerak rupa-rupanya melebar tipis di pertahanan sebelah kanan pertahanan dan Mecahi belum berubah kedudukan saudara serangan dan gempuran dilakukan pemain-pemain ini belum membuatkan hasil kembali meletakkan kemudian pertahanan sudah bawah sudah dilakukan secara lebih gambar banyak tandukan kurang cermat dia pemain senior ini saudara-saudara masih serangan balik apa yang terjadi wasit melihat itu harus melakukan suatu pelanggaran kembali nomor punggung 5 ini apa yang terjadi saudara lakukan melebar tadi ada saudara Julia Hairi yang baru masuk pada saat kerja sama dengan saudara Jerman masih Jerman terjadi perebutan bola masih apa kotak kaki bola pertama tanah aja masih rupa-rupanya kembali terjadi perebutan ditandukan saudara Donis ada Safri Jana melebar lagi berbahaya untung ada ya kembali membentur kaki. Masih terjadi perebutan bola berbahaya. Rupa-rupanya kurang cermat melebar lagi nomor punggung 5 ke depan tidak ada teman yang ditunggu. Tindakan penyelamatan melalui bola berada ke teman-teman bahkan dari sini sini saudara-saudara mengamankan daerah gawangnya kembali tendangan penjuru. Sudah dilakukan cara menurut gawang tidak ada yang dituju pada ukuran sebelah mereka kocok saudara Donas masih melusuh bola Donas tiba yang bayar dan satu persa lebar lagi sebelah saudara Edeman kedua
Informasi masuk. Baris bus. Masuk nomor punggung 7 saudara. Bus keluar bayu berdua. Subhanallah. Masuk bayu kan. Makan. Sudah dilakukan tenaga ke depan. Rupa-rupanya bola terlalu deras, tidak mampu dikejar oleh teman-temannya sehingga menghasilkan out gawang saja untuk Mucheng. Kembali serangan silih berganti kedua kesebelasan bertanding di partai pertama di babak kedua saudara sebelum membawakan ke depan siapanya tujuh kembali lalu balik saudara Bapak Arif masih melempar lagi kepada pemain senior Pak Kadus ke depan. Kurang cermat yang saudara-saudara sedikit aja di atas Mister Gawang belum membahayakan pertahanan dari ya Mesya Angi Group ya. Sudah dilakukan rupa-rupanya kembali tindakan penyelamatan menghalau bola keluar dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Swiss ini saudara-saudara mengamankan daerah dari serangan dan gempuran dilakukan oleh Mesya Angi. Rupa-rupanya kembali berhadapan dengan saudara Donas. Mampukah mereka memperakan ada 4-5 pemain dari Mucanya di kotak penalti sudah dilakukan. Kalian belum gambar bahaya. Rupa-rupanya wasit melihat lebih dulu pelanggaran saudara-saudara. Kembali yang menghasilkan tendangan gawang saja untuk Yosri sudah dilakukan ke dalam kedapat. Tidak ada yang bantu saudara-saudara. Hampir-hampir saja membahayakan pertahanan dari Mesya Angi dengan serangan dan gempuran di lapangan. Ya masih kotak saudara bonus dibayang-bayang dua pemain dari Swiss ke depan terlalu terburu masuk cedera. Informasi masuk pergantian pemain dari Mesya Angi. Papa Sahana keluar nomor punggung 2 masuk put 7. Nomor punggung 2 keluar. Masuk 2 keluar 7. Sudah serangan yang dilakukan saudara-saudara. Ya, bola masih melambung udara saudara-saudara terjadi perebutan duel di udara. Saudara kembali. Hampir-hampir saudara-saudara. Ya kembali nomor punggung 11 sudah di Algoro tendangan gawang ini pertanyaan ini saudara-saudara masih cadangan sampai bonus. Hampir-hampir nomor punggung secara tepat membentur kembali melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara di mana di menit-menit terakhir babak kedua ini ya menaikkan tensi permainan ini teman-teman dari Mesya Angi untuk bisa menambah keunggulan atau sebaliknya kepada saudara-saudara. Bola berhadapan saudara Tasri sudah dilakukan pelan aja diberikan kepada nomor 28 pemain ketumbuh penerbangan sudah melebaran. Untung saja kandas di kaki nomor punggung 2 pemain yang baru masuknya sudah terjadi serangan masih paparin. Cukup banyak juga pemain ada rajoman saudara-saudara. Kurang cermat dia saudara tadi masih terjadi perebutan bola. Kembali membentur pemain-pemain dari sini saudara-saudara. Ya, bagus. Hampir-hampir saja kaki Indiana ini menambah keunggulannya. Namun tenaga apalah daya lembah itu tenang. Sama Tobi untuk Swiss berhadapan dengan nomor 12 sudah dilakukan. Kurang cermat dia nomor 9 tadi. Buru hari ini saudara-saudara terburu bahaya. Membentur kaki teman-teman belakang dari. Tora Tosa yang masuk yang ketujuh. Namun terlalu deras bolanya tidak mampu dikejar. Kembali hanya melahirkan out gawang saja untuk ya Mesya Angi. Masih Mesya Angi. Mesya Angi nomor 10 sahabat Bapak Yanti ini saudara-saudara ke depan. Langsung rupanya kandas di kaki pemain-pemain belakang
Rupanya seorang permadian melebar bolanya kembali melengkar ke dalam untuk ya Swiss. Kebetulannya masuk kami terjadi perebutan bola. Masih lagi Swiss melempar lagi nomor 12. Masih nomor 12 menusuk bola. Kedepan tidak ada temannya 7. Kembali Bapak Indrana juga ada bebas. Terlepas lagi. Iya. Terjadi perebutan ada Dones. Sana masih ada Dones. Dones menusuk bola. Oh, perebutan permadian kembali membentur pemain-pemain belakang. Rupa-rupanya belum membuatkan hasil, saudara-saudara. Serangan Bali begitu cepat yang dibina oleh pemain-pemain sini tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang sudah dilakukan ke depan. Tandukan lebar lagi, saudara-saudara. Tandukan nomor punggung 5 tadi pemain sini, saudara Arifin ini. Kembali melahirkan lempar ke dalam untuk Muci Angin, nomor punggung 6. Ya, saudara kakek Gibran. Oh, melebar masih. Kukasai lagi. Kembali pemain Gorong-Gorong di depan. Ada Ediman. Masih. Informasi masuk dari Meci Angin. Masuk Adi 9, keluar Papa Yanti 11. Ya sebentar. Pergantian gawang. Ya sudah dilakukan. Kembali kuasa semendala Muci Angin dengan kaki gemar masih banyak. Baru sudah lebar lagi kepada saudara. Nomor 29 masih dibayar ada data. Berbahaya nomor 28 ini saudara-saudara. Saudara ini berbahaya. Tembakan keras tadi. Masih membentur pilar-pilar pertahanan dari teman-teman dari Swiss. Kembali aman sementara gawang Swiss ini dari serangan yang gempuran dilakukan oleh teman-teman Muci Angin. Sudah dilakukan Dones, melebar lagi tandukan. Kembali kurang cermat dia tandukan tadi. Ya, bapak-bapak Iwan, apa yang terjadi? Ya, diangkat. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya wasit melihat itu merupakan satu pelanggaran, kembali melahirkan. Ya, tendangan gawang bola. Belum berubah kedudukan. Skor masih 1-0 unggul Muci Angin atas lawannya. Apa yang terjadi? Kembali lemparan ke dalam diberikan kepada Swiss. Sudah dilakukan. Rumah yang ditutup masih ada Doman di bayang-bayang. Doman-doman melebar lagi. Kembali lemparan ke dalam diberikan Muci Angin. Sudah dilakukan. Bola masih melambung udara. Masih nomor 8 dari Muci Angin. Masuk balik di bayang-bayang. Dua pemain dari Muci Angin. Lempar lagi. Pada saat ada Safin. Ada Safin di tanah. Ada Safin. Masih nomor 10 saudara atas ring. Lempar lagi. Ada pemain legendaris ini saudara-saudara mengamankan. Kembali. Hampir saudara-saudara sudah ada kesan karena upaya 2, 3, 4 pemain dari Muci Angin melempar ya saudara Dones, saudara masih belum menunggu di bayang nomor 29 melempar lagi masih ya Dones sebelum saudara di bayang nomor 29 ya dari Swiss. Ada nomor 28 berbahaya 8. Rupa-rupanya tindakan penyelamat kami di menghalau bola jauh ke depan. Kembali bola terlalu deras tidak mampu dikejar saudara-saudara. Kembali melahirkan tendangan penjuru. Rupa-rupanya jalan saja untuk Muci Angin. Nomor 25 saudara balik ke depan. Dibiarkan berlalu saja teman-teman dari Swiss. Kembali melahirkan teman yang harus dilakukan jauh depan. Ada saja tidak berbahaya. Tembakan. Balik nomor 12 berbahaya. Terjadi kamenur. Apa yang terjadi? Iya. Rupa-rupanya. Iya serangan. Wajar. Ya, kartu kuning untuk nomor 25 saudara Agrin. Harap berapa kemeja pelita menadernya. Ya, bola melebar lagi saudara-saudara. Ya, kembali melahirkan lempar ke dalam untuk
Ini sudah dilakukan, biasanya pun masih biasa. Lempar lagi tidak teman yang tunduk, melihat ada doman, membayang-bayang ini ada doman, masih doman di sebelah. Rupa-rupa di sebelah rumah dia, kembali cuma di Donas. Donas itu tadi, iya, mencari angin ke depan. Ada Arifin selalu yang menjadi pilar pertahanan dari mencari angin saudara-saudara. Hampir-hampir saja penangan sudah dilakukan. Iya, pertandingan telah berakhir. Kami ucapkan selamat kepada Mitri Angin Group.